Malam, selamat datang di Majis Kinya Rudia Channel. Bersama saya Nya Rudia Sena, pedagang dari bulan. Dan malam ini kita mau unboxing. Jadi ini saya rekaman jam kira-kira jam 7.50 malam. Dan saya kedatangan barang baru. Sebentar, geser dulu, nanti kena doxing. Nah, ini dia barangnya. Moondrop Chu Nonic. Gitu. Oke, sebentar, tak buka dulu segelnya. Ini kontainer. Susah kali. Aku gak punya gunting ya. Gunting. Bentar ya, aku mencari gunting. Setelah sekian purnama, akhirnya saya bisa membukanya. Ini penampakan kardusnya. Di belakang ada apa yang boleh ngarani, detail-detailnya, frekuensi dan teman-temannya. Yang ini aku agak enggak mulus banget. Ini katanya sih Harman neutral, which is netral. Tapi yang Harman punya sih tak buka ya, aku buka aja kira. Orang golet tidak tahu. Salah orang desa tidak tahu cara bukanya. Oke. Ininya bisa dilepas si siapa itu, gak tahu aku namanya. Chu High Performance Dynamic Driver in Ears Monitor. Jadi ini itu IEM, in ears monitor. Terus buka ya apa re? Nah, ini dapat apa nih? Ada di sini, ada kotak gitu. Bisa nih opo iki rek? Dalamnya apa ini? Ada apa saya ini? Oh, dapat spring ear tips. Garasi. Oh, ini buat kupingnya. Apa lagi? Song. Ada ininya atau apa ini, tulisannya Cino ya, betul, ada tulisannya Cina. Ntar tak scan aja. Chu High Performance Introduction. Oh, ini kan aku tadi buka gini ya. Duh, kok bahasa Cina. Ah, ternyata di baliknya ada tolong sekali. Earphones wearing using of ear tips. Nah, tuh. Ini ada cara maketnya. Set ada warranty card-nya, ada after sales record-nya. Oke. Kita masuk ke yang box. Oh, masih ada lagi. Ini apa ini? Set.
Set. Oh, tempat ini tempat nyimpan nih kayaknya. Ada tulisan nih, muntrop. Duh, ini muntrop. Ini kanjinya jadi ini buat mandarinya bulan. Kalau yang ini hujan. Ini nggak tahu. Harusnya air, nggak tahu lah. Ini kicinya. Dan ini dia barangnya. Sebentar, oke balik. Omlong. Set. Terus ya apa? Oke. Bentar, ini agak harus hati-hati. HT. Oke. Ini nggak ada ear tipnya, nggak ada. Ntar kita pasang dari sini, kita harus milih sesuai kuping. Dan ini dia pakai jack 3,5. Jack 3,5. Oke. Sebentar, saya mau milih. Tak pilih sih. Apa ya? SM apa L ya? Kayaknya L deh. Gak mungkin S sih deh aku. L paling. Kalau mungkin kupingnya lubangnya besar sebelah. Hei, kakak gelem buka. Hei. Mau. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini no mic ya, jadi nggak ada mic-nya. Ada yang versi ada mic-nya cuma lebih mahal. Dan koyo aku yang nggak perlu-perlu amat deh yang versi pakai mic-nya. Nampaknya di kuping saya sih L. Gak tau lah, coba aja. Koyo L, gak salah L. Nah, nggak tak pakai L. Ini mah ada RL-nya, oh ada. Ini ada R-nya, nah tuh, ada R-nya. Nggak pakai bisa sih. Tuh, cuma aneh. Coba yuk. Ini apa yang mau masang? Ustuh. Susah coy. Ini cocok LL-nya enggak sih, enggak pengaruh sih. Kalau intip mah RL-nya sama aja. Coba coro ini. Ya lo dihih. Iya betul L. Ki L ini harusnya. Ini harusnya L sih. Cocok buat kuping saya. Mana satunya? Wih, perjuangan. Thank you.
BTW ini kayaknya nggak terlalu cocok. Maksudnya IEM yang bagus itu nggak terlalu cocok buat tangan saya. Karena tangan saya kasar sekali. Sumpah, ngurusin ini aneh, tanganku kasar. Jadi saya beli yang entry-entry level aja. Yang murah-murah. Apa sih, Rek? Kok aneh banget, Rek? Masa aku harus buka YouTube sih? Satu bisa loh. Satu-satunya gak bisa. Pencing sekali. A few minutes later, aduh susah. Nah, netas ya. Lekup. Nah, Tom Rollen. Oh, nikmat. Udah kuping saya L ternyata. Kita simpan irtip yang lain, S dan M, harusnya M sih, iya ini M kan ya, yang ini M kan ya, S, ini jelas paling kecil, ini harusnya M sih, harusnya sih. Ya beginilah penampilannya setelah bulat, inilah. Lato-lato bukan wey, bukan lato-lato, meskipun bisa jadi lato-lato ini, tapi desainnya mana fokus wey. Nah itu desainnya, yang ininya bagus, ini premium gitu kayak kesannya, padahal entry level loh ini. Apa ini, entry level? Di sini ada tulisannya Mutro. Ketok kan? Wis. Kelihatan enggak sih? Ketok ayo. Nah itu kelihatan tuh ada tulisannya Moondrop teknologi. Nah sampai sini dulu aja, bye bye.